kita sebagai istri pasti dapat separuh. Suami nggak bisa jual tanpa persetujuan kita, tapi kita dapat separuh, bisa ditulis separuh itu milik kita. Walaupun nanti kan perlu perjuangan, perlu apa penghasilan, kan itu kalau hukum Indonesia mbak itu berdua gak bisa ini. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa ya kita misah gitu ya, pasti separuh-separuh itu secara hukum, walaupun semua yang bayar kita, itu hukumnya. Tapi ada case yang ada teman saya di sini dia beli rumah atas lagi Oke. Kayak gitu doang toh. Walah. Wah, ini Mbak Ari punya banyak harta nih. Mobil tangga. Tapi kan solar gimana? Iya, di kan tabungan. Oke. Ada enggak di Indonesia? Kalau ada, ada pakai berapa? Walaupun tuh namanya sertifikat misalkan nama ayah kita gitu ya, tapi harusnya ada surat ini tuh uangnya saya. Terus jadi nulisnya terus gimana kalau macam itu? Belum termasuk. Ya? Jadi kosong aja. Benar. Bukan Indonesia lupa. Kalau kita memang punya kekayaan ya, atau apa itu harusnya namanya. Karena seharusnya gitu kendalanya, karena kita di sini dan semuanya tuh ada di mereka yang mau cerai tulisi ada ini sih kayak surat gitu ya, surat biasanya di notaris gitu bahwa ini Epa, susah ya Mbak Epa. Iya. Aduh, susah banget. Susah ngarang. Yang susah banget. Ngira uangnya ini tambah susah sih saya. Motor 3 ada 30 juta. Bapak mama kita ngasih rumah gitu kita kita punya, tapi kan tapi motor harus ada depresiasi juga loh, jadi nilainya berapa kalau ya 2 tahun. Saya bilang mio saya sudah ada mau 5 tahun ya, harganya lain itu. GSO-nya itu sudah 10 tahun. Mio masih baru, bukan mio siapa sih murah rasanya masih barang. Ya tapi buat kita mikir, jadi sebetulnya kita kekayaannya berapa? Ada bu, mungkin lebih besar dari berapa dari yang kita bayangkan, karena kita nggak pernah nyata. Nolnya 7, 8, 30, 30 titik 0006. Kita enggak punya rumah, kita enggak punya apa-apa. Alhamdulillah. Punya suami. Mak hukum kita biasanya kita di Indonesia kan gila gampang. Iya. Tapi saudara gitu. Kita, banyak nyeselnya nanti. Benar kalau orang tua kalau Mbak Rina bingung kebanyakan kebul. Itu peraturan hukumnya
juga saya sempat kaget juga kemarin pulang semua kendaraan nama ayah gitu. Saya punya rumah nama ayah semua. Jadi loh kenapa nggak nama saya? Lagi gimana mau ngurus kamunya di luar, sedangkan di sini perlu suratnya cepet gitu. Iya betul. Aku yang betul sih. Terus balik nama, jadi pas gak pulang konsep saya itu lagi tuh rasa suara tinggal di luar. Kalau beli, kalau pakai nama saya mau pulang mahal kan. Jadi atas nama adik, pas saya udah pulang itu udah direncanakan balik nama, memang kita bayar, harus cari tahu juga berapa bayarnya. Terus siapkan dulu surat, jadi kita pulang seminggu, dua minggu sudah tahu proses-prosesnya semua, apa yang kita lakukan itu bisa selesai. Emang begitu, salah satu problemnya kita juga dulu. Iya, memang sakit, mobilnya 1 juta loh bos, berapa tahun yang lalu kan, jadi rumahnya ya 20 juta gitu. Larang, tanah, rumah. Rumah kok larang sih tanah? Mbak, rumah juga tahun 97 mbak, rumah bisa beli 3 juta, sekarang nggak boleh. Rumahku dulunya 2000 ya, sekarang juga. Ada pusing mikirin. Dulu 15 juta itu udah dapat rumah satu sederhana, yang sekarang 50 juta nggak dapat. Biar aku tuh rumah murah banget mbak. Jadi notaris mas ya memastikan persyaratan hanya 12 kali 2 ya baru 400 ya. Yang sini tenang-tenang aja. Yang sini tenang-tenang aja semuanya ya. Sebenarnya apa Bu? Di sini enggak tenang Bu, apa yang ditulis duitnya karena ada. Bapak tenang. Ini yang sini tenang aja. Penyaluran uang cash flow. Coba Pak. Wah, ini juga lagi kita cash flow, my cash flow. Coba Mbak. My cash flow. This is my cash flow. And this is the total. Wow. Ini dia, Pak. Baru dia lagi pusing itu. Pusing dia. Banyak yang didapetin. Iya, banyak didapetin, susah mau itunya. Bingung, gaji cilik. Adalah kesadaran.